Saya takut banget ketika melihat respon singa itu saat mengaum. Seketika saya berniat untuk mundur. Setelah kami melihat keganasan singa dan Niko mengurungkan niatnya, kami langsung melanjutkan perjalanan kami. Mas, kira-kira bisa nggak ya kita buat pelamaran, sesi pelamaran di sini, Mas ya? Begitu kami melewati kandang gajah, tiba-tiba Niko bilang sama saya bahwa dia ingin menjadikan gajah sebagai bagian dari pelamaran. Susah sih kalau kita interaksi sama gajah yang di sini, karena gajah cuma dekat menggangin doang. Coba diusahakan Mas ya, kira-kira semoga aja bisa buat ada pelamarnya di sini, Mas. Jadi lu pengen pakai treatment gajah ini? Iya, seru juga ya kelihatannya pakai treatment gajah. Nah, itu dia, bener kata Mas Rijal tadi ya. Iya. Interaksi sama binatang itu nggak mudah, biasanya perlu waktu kan? Pendekatan lah. Iya, ada pendekatan, betul. Ternyata gajah yang ada di sana hanya bisa untuk ditunggangi. Hal tersebut membuat kami mencari ide lain untuk melibatkan gajah dalam eksekusi pelamaran. Saya tadi suka sama lorong yang di sana. Bayangan gue adalah, di lorong tadi, ada cue atau ada quote, sadar atau enggak nanti Intan ya. Tapi ya, finalnya di sini. Oke, paling gitu Mas tadi, treatment gajah kali. Ya kita sih pastinya nunggu kabar lagi dari Mas Rizia. Mas Rizia kan harus ngobrol sama kipernya juga kali ya. Kalau okay. Usahain Mas ya. Saya usahain dulu lah pasti. Thank you loh Mas Rizia, udah ngajak kita keliling-keliling hari ini. Usai melihat lokasi, Niko pun pamit karena harus pergi ke kampus. Dan kami melanjutkan meeting untuk membicarakan treatment pelamaran nantinya. Di hari eksekusi pelamaran, saya dan tim tiba duluan, mengingat pada hari itu banyak sekali properti yang akan kami gunakan. Maaf Mas, telat. Sorry, telat ya, maaf. Iya, gak apa-apa. Gimana udah siap modalnya nih? Udah. Hah? Udah. Aman, yakin? Aman. Kamu bisa bantu kita gak? Oke lah, bisa. Kamu tasnya taruh aja di situ. Bantu nyiapin properti. Udah berkabar sama Intan hari ini? Udah, marah sebenarnya dia tadi mau kesini. Kok kamu duluan? Kenapa nggak barengin aku? Kamu alasannya apa? Ini masih ada perlu di Batu. Ada acara, ntar kamu nyusul aja deh sini sama temen kamu gitu. Oke. Kan? Tadi juga telat gara-gara buru-buru nggak ada kendala. It's okay. Niko? Iya? Soal cincin gimana? Cincin, duh, tinggal di rumah Mas, gimana ini? Gimana sih? Saya kaget banget ketika Mas Temi saat itu menanyakan soal cincin. Karena kesiangan, saya lupa membawa cincin itu ke lokasi. Di rumah siapa yang bisa ditolong? Ada. Di rumah suruh, boleh, apa? Boleh telepon sekarang nggak? Iya, temen. Duh, gimana nih cincin ketinggalan segala? Cincin yang akan diberikan kepada Intan ini ketinggalan. Oke, Niko langsung telepon temannya atau sahabatnya pada saat itu. Tapi yang bikin saya panik adalah tidak ada respon dari sahabatnya. Bahkan berkali-kali saya mendengar bahwa handphone sahabatnya ini nggak aktif. Sibuk lagi nomornya. Nomor yang Anda tuliskan tidak aktif. Sinyal, pasti. Jujur, saya tambah panik waktu itu. Kenapa? Karena pada saat itu waktu kami sangat terbatas. Udah, Mas Temi, gimana nih? Intannya udah di parkiran. Yang bener loh. Iya, harusan telepon. Tapi udah aku suruh